kita sudah mendengar lagunya yang dikeluarkan oleh Kuantum dengan judul Pesantren Juara. Wah, bagus sekali. Judulnya bagus ya. Bagus sekali, mudah-mudahan besar ya. Insyaallah, mudah-mudahan amin. Dimohon masyarakat ya semua ya. Kak Jun, meneruskan yang tadi ya. Tadi tentang pesantren juara. Masih kita di pesantren juara Kak Jun ya. Untuk pesantren juara yang dikeluarkan lagunya oleh Kuantum. Kamu salah nih saya. Kuantum, jadi pakai juga ya. Satu kali Kak, Kuantum. Ya, takut salah dari tadi. Kuantum. Jadi Kuantum. Tadi saya dengar Kak Jun juga menjelaskan bahwa Kuantum mengeluarkan lagu. Selain dari inspirasi Pak Gubernur, itu ada nggak apa bikin yang spesial atau yang spesial sehingga Kang Ajun bersama Ibu Antum mengeluarkan lagu dengan judul Pesantren? Oke, sebetulnya Kang Dedang, kalau inspirasi itu kan biasanya datang tiba-tiba. Oh, tapi kalau ibaratnya kita apa lebih spesifikasi atau menceritakan tentang ada nggak sesuatu yang menjadi greget gitu kan dari kuat ini itu sebetulnya. Saya menceritakan tentang saya pribadi karena di situ adalah adanya sebuah wujud kenyataan atau fakta bahwa lulusan pesantren itu insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses kan ada. Karena pesantren tidak hanya diajarkan tadi saya bahas ilmu agama, tetapi ada ilmu bisnis ternyata. Ilmu bisnis juga. Jadi kita tidak hanya belajar tentang tafsir Quran saja, bahasa Arab saja, tapi bagaimana kita dikasih pelajaran tentang bagaimana kita bisa bertahan hidup Kang Dadang. Karena di dunia ini kan harus seimbang antara dunia dan akhirat begitu Bang. Jadi itu menceritakan tentang jadi di pesantren juga Kang Ajun itu diajarkan tentang bisnis. Nah, bisnis apakah ada hal yang lebih khusus di pesantren Kang Ajun sendiri? Ada bisnis apa gitu A, B, C atau gimana? Menurut saya sebetulnya kalau lihat ya bahasanya pesantren kalong Kang Dadang. Jadi saya tidak bertahap dari SD, SMP, SMA, pesantren. Tapi saya tuh lulus SMA baru pesantren. Orang lain kuliah saya pesantren kan. Oh itu yang dinamakan pesantren kalong. Jadi pesantren yang mau habis, usianya mau habis gitu kan. Nah, di situ saya dulu pernah dikasih kurang lebih ya semacam latihan untuk berdagang. Jualan sabun, kebutuhan yang biasa dipakai oleh masyarakat ya. Kondor itu saya sampai keliling ke apa masyarakat di sekitar pesantren kan. Di situ saya artinya dapat sebuah pengalaman tentang latihan bagaimana kita mendapatkan atau bertahan untuk bisa hidup Kang Dadang. Karena kita tidak bisa mengandalkan cuma bisa ceramah saja Kang Dadang. Betul. Kita butuh makan. Iya. Seperti itu. Artinya dulu di pesantren saya diajarkan tentang bagaimana kita mendapatkan penghasilan Kang Dadang. Apa sebenarnya aja gitu ya. Ya apa saja. Pokoknya ya, dulu itu diajarkan apapun itu harus bisa jadi uang. Tapi syaratnya itu satu Kang Dadang. Apa? Halal Kang Dadang. Betul. Betul. Halal atau iban yang halal dan baik. Ya. Itu kurang lebihnya Kang Dadang. Banyak sebetulnya yang diajarkan. Tadi kan di kata Kang Ajun banyak tentang ya intinya itu diajarin tentang usaha ya, usaha atau jualan itu. Nah ngomong-ngomong sekarang Kang Ajun udah keluar nih atau masih pesantren ini masih keluar nih sudah ya kalau belajar harus terus kan harus terus ya. Tapi kalau ada pesantren udah makanya kalau sekarang mah waktunya untuk menyampaikan pesantren itu tidak ada ruginya kan ada. Ngomong-ngomong Kang Ajun sekarang usaha yang digarap sama Kang Ajun itu apa, jualan atau gimana gitu? Saya sebetulnya banyak Kang Dadang, cuman satu yang menjadikan saya alhamdulillah tahun 2015 saya bisa berangkat ke Mekah Kang Dadang ya. Alhamdulillah. Itu dari usaha servis handphone Kang Dadang. Servis handphone. Jadi lulusan pesantren itu jangan dikira tidak harus kita punya basic elektro ternyata Kang Dadang. Kuncinya cuma satu Kang Dadang, tahu nggak? Apa itu? Kunci sukses itu cuma adanya kemauan, adanya betul. Kita mau nggak untuk sukses? Makanya harus mau untuk belajar. Makanya kunci sukses itu cuma satu, kemauan kan ada. Mau belajar maka kita kalau mau sukses maka kita harus mau belajar gitu. Kemudian kalau servis handphone itu seperti konter-konter gitu. Saya alhamdulillah punya beberapa konter ya. Oh
tidak perlu disebutkan, nanti Kang Dadang kaget. Oh. Ya, terus juga saya sekarang lagi menggarap usaha usaha lain, Kang Dadang. Ya. Alhamdulillah sekarang saya di pertanian juga, Kang Dadang. Di pertanian juga. Ya. Bentar-bentar Kang Jun. Kayaknya enggak nyambung ya dari elektro. Enggak, bukannya masalah enggak nyambung. Ini pesantren kok benar-benar. Benar bingit kalau kata anak muda, yang benar bingit karena yang diutarakan sama Kang Ajun itu selain usaha tadi kan Kang Ajun sudah punya servis handphone, sekarang pertanian. Berarti di pesantren, selama di pesantren di belajarnya servis atau ya, tanam atau gimana? Di pesantren itu hanya memberikan sebuah latihan ya. Kalau masalah bisnis itu pilihan sendiri. Jadi bisnis itu mau kemana larinya, yang penting pesantren itu mengajarkan bahwa kita harus berwirausaha. Terserah nantinya mau bagaimana, mau jualan apa gitu ya. Jadi pesantren itu seolah-olah mendidik kita seperti Rasulullah kan ada, bahwa kita memang harus berniaga, berdagang. Betul. Nah, hal itu juga memang menjadi seolah-olah ukuran bahwa santri itu harus mandiri. Jadi santri itu jangan istilahnya tuh namprak, istilah Sunda mah. Iya, jadi memang mereka harus memang benar-benar mandiri dengan berdagang itu, insya Allah. Dan dakwah jalan, karena kalau berdagang tidak ada yang mengatur, Kang Dadang. Betul tidak? Nah, itulah hebatnya bisnis itu di situ, Kang Dadang. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, alhamdulillah sudah jelas Kang Ajun ya. Okay. Sangat berarti sekali, benar sekali, tepat sekali. Memang gua antum bersama Kang Ajun menciptakan lagu dengan judul Pesantren Juara. Memang betul terbukti sama Kang Ajun sendiri punya usaha. Selain itu usaha juga tidak satu ya. Malah bisa 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya. Bahkan saya juga nanti akan jadi pegawai insyaallah ya. Baik sahabat-sahabat Surabis TV, itu tadi juga sudah mengulas tentang lagu yang dikeluarkan oleh Ku Antum sendiri, yaitu Pesantren Juara. Ternyata wah sekali, ternyata itu alasannya kenapa Kang Ajun sendiri bersama Ku Antum menciptakan lagu dengan judul Pesantren Juara. Memang betul ya. Oleh sebab itu, untuk sahabat-sahabat Surabis TV dan juga siapapun yang masih sekolah di pesantren atau yes, yang mau masuk pesantren, ke pesantren, jangan ragu-ragu, jangan takut yes, karena di pesantren itu punya nilai plus yang banyak. Ya, di balik kita bisa belajar ilmu dunia, kita juga bisa belajar akhirat, dan kita juga bisa belajar berbisnis. Dan betul, jangan betul, takut nanti tidak punya usaha ya. Betul. Kita punya usaha sendiri, termasuk Kang Ajun ya. Alhamdulillah sudah sukses, sudah sukses, selalu amin, sehat ya Kang Ajun ya. Amin. Baik sahabat-sahabat Surabis TV, kita akan kembali lagi setelah